Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kembali lagi bersama FRD Motovlog. Panas sekali, Pak, hari ini ya. Ini saya kok ya ketemu sama kawan lama ini kan ceritanya. Jadi saya disuruh mampir sekalian ke rumahnya ya, ini di Sidomulyo. Saya sudah beberapa dekade terakhir ini tidak ketemu sama batangan orangnya ini ya. Jadi saya dipersilakan mampir ke rumahnya ya. Nah, langsung sudah sampai. Bye. Dan oke, nice, good banget ini pokoknya. Oke, jadi seperti yang kalian minta, ada yang beberapa orang minta ya. Pertama dari motor yang saya pakai itu adalah motor Honda Beat keluaran tahun 2017. Tidak kurang dan tidak lebih. Di awal Januarian ya. Kita mulai dari mana nih? Dari paling depan dulu lah ya. Dari paling depan dan paling atas. Saya masih pakai kepala standar. Masih kepala bawaan. Enggak saya ganti stangnya. Dan saya menggunakan dua lampu MT Star yang 20 LED-nya ada 20. Ini sekitar 40 watt satunya. Saya pakai dudukan bracket ya. Saya taruh di spion. Dan saya pakai holder. Ya biasa Pak, kalau jalan jauh kita kan kadang nggak tahu jalan nih. Kita pakai GPS. Jadi gampang taruh sini. Dan ini ada toa ya. Sini adalah tombol, ini tombol buat lampu tembak, dan ini buat lampu jarak dekat, dan di sini ada lampu hazard. Coba kita hidupin ya. Kampret, malah bunyi. Coba kita hidupin buat lampu hazardnya dulu. Lampu hazard hidup, Pak. Kita menggunakan lampu tembak. Lampu tembak. Ya. Jadi saya tidak ada yang namanya strobo. Saya tidak pakai strobo, Pak ya. Ini emang murni lampu tembak. Murni lampu tembak. Ini biasanya kalau saya pakai buat ngedim itu tinggal pencet dikit aja. Seperti ini. Dan ini lampu jarak dekatnya. Lampu LED yang dua mata. Saya di sini pakai dudukan PNP NMAX. Ini kan buat NMAX nih. Ini saya pakai buat di sini di mod ya. Ini dipotong di papras. Platnya saya taruh sini, dan ini adalah visor ukuran 45 cm ditambah dudukan dan variasi ya, variasi lah. Untuk bracket sendiri, Pak, tubular ini saya buat sendiri, custom sendiri sama Bapak dibantu. Jadi ini nggak ada beli di mana, Bang? Enggak, ini saya beli apa namanya, tinggal beli pipanya nih, pipa biasa. Ini agak lecet ya. Pipa biasa ukuran 3/4, tebel 3 mili. Ini kuat dan kokoh. Dudukannya pertama ada di sini. Dia langsung ke body, langsung masuk ke kerangkanya. Lalu ada sini. Dipijakan kaki. Ini sok saya tinggiin sekitar 10 cm soknya. Positif selangnya juga, selang rem. Ini saya ganti, Pak. Ini selang yang ukuran 130 cm kepanjangan, emang bener-bener kepanjangan, jadi saya selip-selipin di sana itu. Bannya saya pakai Aspira Premio. Ban murah lah ya. Buat segala medan intinya. Oke. Lanjut ke belakang.
Ini step gak kepake sebenarnya ini karaten ini pak. Gak pernah dipakai, pengen tak copot aja ini kan. Biasa jomblo gak ada boncengan. Masih misteri jok belakang. Saya pakai SB2000. SB2000. Dan boknya bok apa K39. Bok samping emang sengaja tidak dipasang karena memang berat banget, apalagi buat boncengers. Udah sama aja. Ini saya kasih dudukan tambahan 8 cm. Yang depan 10, yang belakang 8. Bis. Bis. Ban depan sama belakang sama, Pak. Udah tidak ada tambahan lagi, yuk. Hanya seperti itu saja. Oh iya, ini saya pakai klaksonnya klakson Denso ya, double tone ya. 2. Saya pakai klakson Denso-nya 2. Dan ini buat toa. Saya beli yang murahan aja, 100.000 di Shopee ya dapat. Oke. Mungkin seperti itu saja. Yang bilang ini motor laki, bukan, ini motor beat. Dan yang bilang ini ada strobo, tidak ada strobo. Oke, terima kasih. Masih bersama saya Everdy Motovlog. Selamat siang. Keep safety riding.